Brigade Al-Quds merilis video pasukannya meluncurkan mortir ke posisi Zionis pada Senin, 5 Februari 2024. Video itu memperlihatkan detik-detik sejumlah prajurit Al-Quds bergantian menembakkan lusinan mortir ke posisi Zionis. Mortir itu pun tampak meluncur dengan cepat. Ledakan besar juga terdengar dalam video tersebut. Sementara dalam keterangan dalam video dijelaskan bahwa mortir Brigade Al-Quds itu menghantam garis depan di bagian timur dan utara kegubernuran pusat Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.